Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ramadan malam ke-18. Alhamdulillah tak terasa sudah perjalanan di bulan Ramadan ini sudah separuh lebih ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Perdel mancap mata, salah satu baja limbah, baja bekas yang sangat favorit dijadikan pisau maupun golok. Kalau beberapa kemarin kita review versi pisaunya, sekarang versi goloknya dan gede ini, lega banget. Full galih sono keling. Ya, kali sono keling model Betawian lah ini, model Betawi bulat, jengkolan peksinya dalam dipin kuningan. Ini aksesorisnya dari Brul Jati. Rapih rapat, modelnya keren banget, candung. Candung ujung turun, finishing satin. Dan perhatikan, sangat presisi, sangat rapi banget. Nah, ini yang suka, yang demen, yang terbiasa dengan menyembelih model dorong, insya Allah meskipun tidak ditekan dengan telapak tangan kiri kita, insya Allah bisa jebol tuntas. Apalagi ketika Anda berani mencoba dengan menggenggam begini, yang terbiasa dorong nih ya, misalkan dorong esek-esek-esek itu, diingat-ingat coba letakkan pelan. Kuda-kuda yang bagus, letakkan, dekatkan ya ujung bilah kita ke leher sapi. Posisinya jongak, posisi kencang. Ada lubang atau tanpa lubang? Malah tanpa lubang itu lebih enak. Terus yang biasa gesek tadi ya, ini telapak tangan kita taruh di pangkal punggung bilah dan rapat posisinya jari kita. Ini letakkan pelan, langsung jas jas eksekusi. Insya Allah 2 kali gerakan dan tidak lebih dari 5 detik proses sembelian selesai. Karena di hidung kurban itu pertama sapinya kecil-kecil dan tapi malah justru ini beringas, kecil-kecil lebih beringas itu tadi. Terus yang sudah terbiasa, sudah tahu caranya, bisa cepat, bisa bagus, diusahakan jangan lebih dari 3 kali gesekan dan 5 detik ya. Usahakan begini, coba usaha memegangnya begini, tarik murni ataupun dorong tarik, tapi dilihat ada lubang apa enggak. Terus ukuran proporsionalnya leher sapi dengan ini, volume leher sapi dengan ukuran bilah kita. Kalau ukuran segini, bagi yang sudah profesional bisa untuk kayak dorik, kayak apapun bisa. Tarik murni bagaimana kalau ada lubangnya, bisa. Tapi tarik murni misalkan ini ya, begini dorik ya, dorong dulu, jangan langsung ditarik. Cret, cret. Tarik murni nggak sampai full, separuh sudah. Nih, presisi rapi banget, ajib. Dan galih sono keling tentunya keras kuat. Perdel mancap mata untuk versi goloknya ini terbilang panjang banget. Panjang bilahnya 35,8. Masuk kategori 36. Yang
demen golok panjang nih. Di pangkal terlebarnya 3,1, di ujung 4 sentian. 4 senti. Jadi sangat mantap lah ini. Dan ketebalannya 3,8, menipis. 3,5 lah ya, antara itu menipis dan sangat rapi ya, dari sisi rapi banget. Oke, untuk ketajamannya meskipun versi golok tetap ini ajib. Untuk perawatan tanpa rekaso ya, untuk perawatan Perdelman Perilis itu sangat mudah, gampang banget. Dan ngerajang. Dan cuma satu-satunya guys, daripada kepikiran, nunggu, bingung. Nah ini ada barang ready, sikat. Tahu kan, ini ada rezeki. Langsung tanyakan ke admin. Untuk stoknya cuma satu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.